Mas Dinar, sini tak kasih tahu Mas. Sekarang itu pasiennya standar ya Pak, sedikit, tidak banyak. Tapi bunga no santunan tetap berjalan, tidak sampai putus. Karena yang disantuni itu banyak ribuan. Ono iki melas-melas bae ono sing nambahi. Wis gedhal mobil. Lho kabeh gandeno. Kita melas-melas siapa tahu ada yang punya hati membantu ya Pak yo. Hati yang tambah melas. Nggih. PKB SDM. Lho uang tak sembako ya, Pak? Ini uang sekarang mulai kita kasih uang. Sembako sudah berhenti. Kita tes kalau memang bulan ini uang kita masih nutut, masih bisa, ya kita kasih uang. Terus nanti lagi ternyata ketek-ketek sembako lagi. Ini pun sudah di WA loh Mas, dari orang-orang sing dampak gempa bumi. Lah aku sih gak bisa kesana karena biayanya belum ada. Karena aku biaya yang selama ini bondo nekat. Jadi sekarang masih punya utang di material itu sekitar 35 juta. 45 jutaan sama pasir. Jadi ngono Mas. Nah, iya. Kita bondo nekat, Mas. Tangan. Aku sapa ngerti ono sing melas kan. Sapa? Peno. Bapak Ibu, sebentar lagi makan siang. Nanti jangan makan walaupun enggak enak dimakan ya. Pak, walaupun enggak enak jangan enggak dimakan, dimakan. Ini makanan aku doain. Ini nanti sampean makan. Kalau ada reaksi apa-apa mual atau apa, enggak apa-apa, biarkan enggak apa-apa. Malah sampean tahu ada apa di badan. Kemarin hari Minggu pasien banyak banget, kita masakan gak ada yang berani makan, takut gak berani. Itu, takut itu, jangan takut, makan aja, yang antar juga boleh makan. Hari Minggu kan di sini. Waalaikumsalam, sehat. Hujan-hujan, memang musim hujan ya? Ya, hujan, alhamdulillah. Enak? Alhamdulillah. Tadi satu ya, Bu? Iya. Oke. Tapi masih SD. SMP. Mau aku dulu. Yang terhormat Ibu Ningsi Tinampi, yang saya hormati Bapak dari Koramil, dari kepolisian, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tak lupa juga pada para wali murid yang saya hormati. Pada siang hari ini, di tengah turunnya hujan, turunnya rezeki dari Allah, dan kemungkinan nanti juga akan kita terima rezeki dari Allah melalui Ibu Tinampi untuk anak-anak ya, bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak. Jadi gimana?
saya ucap datang-datang. Boleh saya terima kasih sedikit. Bagaimana? Tetap semangat. Di pandemi PPKM-nya sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada corona lagi. Pasien pun tidak terlalu banyak. Alhamdulillah juga saluran tetap berjalan setiap bulan kita, jangan sampai kosong. Kemarin mohon maaf yang sebesar-besarnya, biasanya yang dikasihkan nominal uang. Karena posisinya pandemi, terus ada PPKM, jadi kita kasih sembako. Yang penting setiap bulan berjalan, sekarang kembali lagi ke nominal uang. Ada yang gak suka? Suka. Ada yang gak senang? Senang. Yang gak senang aku. Karena mohon maaf, kalau di SLB ini SD, SMP, SMA kita berikan sama 150.000. Terus kalau di sekolah yang lain SMA kita unsur jadi 150. Karena menutup-tutupkan uangnya. Jadi kita kurangi, yang penting semuanya dapat. Nah, ini salah satu ibu wali murid juga yang sakit tumor otak. Jadi pada waktu ketemu sama Buning, mau jalan aja dibopong, jadi gak bisa jalan. Alhamdulillah dengan doanya semuanya, Allah memberikan kesembuhan. Ya, karena otak lo ini bukan main-main. Ini otak, alhamdulillah ibunya sehat. Mau ngomong aja gak bisa. Ngomong gak bisa ya? Ngomong. Sekarang udah seneng. Kemarin saya kasih tahu sama itu, bila mana ini ibunya, salah satu ibunya yang sakit itu malu dia. Ibunya tuh dikasih tahu aku isin dari tempat satu dono. Tahu ya di rumah dapat biaya dari pengobatan kita buat santunan. Nah, dari santunan ini bungone wong oke tadi lan parase ya wis merono gak butuh. Mau susu? Mau. Ning ini enggak bune enggak bukan dari pabrik susu suruh merumuskan, tidak. Bune kulaan beli susu. Jadi untuk semua sekolahan yang kita santuni kita beli susu. Minta susunya yang gede apa kecil? Gede. Gede, Pak. Sehingga sudah mau sekolahan. Jadi guru-guru semuanya kita kasih sembako. Apa? Kok macam ini? Aduh.
Tunggu besar. Ini di SLB mana, Bu? Di SLB Negeri Pandaan. SLB Negeri Pandaan. Yeah. Ini jumlah yang diberikan bantuan dari Bu Ningsih ada berapa siswa-siswi, Bu? Bu Ningsih tiap bulan memberi bantuan ke anak-anak ada 95 siswa. 95 siswa. Iya, dan gurunya ada 8. Tapi akhir-akhir ini semua diberi sama Bu Ningsih. Ya, alhamdulillah. Ini yang diberikan Bu Ningsih SD, SMP, SMK? Semua, mulai dari TK, SD, SMP. Kalau jumlah keseluruhan siswa di sini ada berapa? Ada 223 insyaallah. 223. Untuk ibunya sendiri kesulitannya, Bu, mengajar anak-anak di sini gimana sih, Bu? Jadi sebenarnya kalau dibilang sulit ya, saya kira ya sama. Cuman kan karena kita harus ekstra sabar gitu aja kalau kan karena mereka punya karakter sendiri-sendiri, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misal ngajarin itu ada ekstra sabar, Bu, ya? Iya, kebetulan kan memang kalau kita yang guru-gurunya dari PLT ya, S1 dari, kita memang diberi ilmu yang khusus untuk menangani anak-anak yang tunanetra, tunarungu. Di sini ada mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, daksa, autis, ada di sini semua. Iya. Ya, tangannya mulai dari TK sampai SMA. TK sampai SMA, Bu, ya? Sampai lulus jadi. Iya. Dan sampai lulus pun peran serta guru masih tetap untuk anak-anak Mas. Jadi mereka yang mampu ya, kita salurkan. Ada BKK yang menyalurkan anak-anak untuk kerja. Jadi ada anak-anak ada yang kerja di Alfamart, ada yang di JAI, ada yang jadi kita memberikan mengarahkan anak-anak untuk kerja. Iya, Bu, ya. Iya. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Ningsih dan ya, juga kru. Ya, Bu. Terima kasih, semoga barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selalu, Mas. Amin. Assalamualaikum. Monggo.